Aceh di Viral Update. Tapi sebelumnya, Sel, semoga sehat selalu ya. Kemarin putrinya yang sudah mengalami perawatan. Iya. Ternyata katanya nggak jadi operasi, Jemimah. Kemarin untungnya nggak jadi operasi karena kan jadinya cuma dibenerin aja, cuma masuk ruang operasi. Oh, ya nanti kita bahas Indra lebih detailnya satu Viral Update. Ada berita update dari mana Indra sekarang ini Indra? Mengejutkan sekali ya ketika tiba-tiba terdengar ada lagi musisi yang tersangkut kasus narkoba. Dan pertama kan cuma dikeluarkan inisialnya aja tuh AN. Akhirnya dirilis bahwa yang tertangkap itu adalah Anji. Nah, kita mau lihat nih seperti apa pernyataan pihak kepolisian tentang penangkapan Anji dalam tayangan berikut ini. Fakta visual. Saya sampaikan dalam kesempatan yang awal ini kepada rekan-rekan media sekalian, betul bahwa kami menangkap seorang musisi terkenal di mana inisialnya adalah EAN atau AN pada hari Jumat tanggal 11 Juni yang lalu sekitar pukul 19.30 di mana kami menangkap yang bersangkutan di salah satu studionya di wilayah komplek perumahan di wilayah Cibubur. Bahwa inisial EAN atau AN itu adalah Erdian Aji Prihatanto alias Anji. Iya, kita lihat ini ada foto-foto penampakan Anji dan barang buktinya berupa ganja. Cukup kemudian, ini juga ya, Indra, prihatin ya. Maksudnya kan kita juga penggemar karya-karyanya yang hebat gitu loh. Tapi kan kita belum tahu alasan dibalik semua ini apa dan masih dalam proses kepolisian. Ya, kita kan ajas praduga tak bersalah. Betul. Tunggulah pemeriksaan semua berjalan baik, baru kita bisa menilai seperti apa. Ya, tapi kembali lagi ya, Vi, kalau aku pribadi, kalau aku pribadi nih, terlepas dari alasan dia mau apapun itu nggak bisa dibenarkan narkoba gitu. Iya, kalau aku pribadi. Waalaikumsalam. Cerdas. Kalau aku pribadi nggak ada alasan untuk makan narkoba. Kan, kalau narkobanya ya tetap tidak, memang. Tapi kan kita juga nggak boleh menghakimi seseorangnya, gitu loh. Kita tunggu dulu. Kita kan bukan petugas yang memberikan hak untuk memeriksa, apalagi melakukan penyidikan. Nah, gitu. Tapi setuju kalau narkoba. Waalaikumsalam. Ya enggak, tapi kan emang praduga tak bersalah. Oh iya. Ya. Tapi bener Selin bilang, apapun alasannya orang mau cari ide, mau buat santai, mau stres, tetap narkoba itu adalah hal yang salah. Ya, jangan. Jadi semuanya, 1, 2, 3, host-host Kopi Viral, cerdas. Makasih. Tapi yang cerdas juga adalah netizen ya. Karena seperti biasa ketika ada sesuatu kasus yang terjadi pada artis, langsung dikorek lagi kan cuitan-cuitan lamanya. Dan ini ada cuitan dari tahun 2013. Tepatnya bulan Mei tanggal 25 ya, Anji menuliskan begini. Gue lebih baik orang pakai narkoba sendiri, ngerugiin diri sendiri. Dibanding yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang terbunuh. Tapi mohon maaf banget ya Kak Anji ya. Ketika kita bicara narkoba kan, narkoba pada saat sudah begitu parahnya bisa juga menyebabkan kematian kan. Betul. Bahkan kerugian yang jauh lebih besar lagi karena menghancurkan generasi masa depan Indonesia. Sebenarnya gini, kalau statement dia untuk diri sendiri mungkin gak ada masalah. Tapi kan dia seorang public figure, seorang banyak pencinta-pencintanya juga takutnya nanti akan mengikuti hak langkahnya yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kalau untuk menyinggapi tweetan kayak begitu, saya boleh berkomentar. Boleh. Mohon maaf, ini menurut saya, terserah mau dianggap betul atau tidak. Tulisannya lebih baik, apa tadi? Lebih baik narkoba, karena diri sendiri daripada membunuh orang. Dengan kita menggunakan narkoba terus-menerus, akhirnya otak kita, pemikiran kita terganggu. Dengan kita sudah mabuk, dengan kita sudah fly, dengan kita sudah tanpa kehilangan rasa sadar, kita bisa melakukan apa aja, termasuk membunuh orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf sebentar. Cuma mau komen satu. Cerdas.